so

Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah bahwa pada hari ini kita masih diberikan jatah usia, diberikan kesempatan untuk menambah amal. Mari kita bersama-sama memanfaatkan hidup ini sebagaimana yang Allah maksudkan, memberikan semua umur itu kepada kita. Hari ini, mari kita manfaatkan waktu kita untuk bersama-sama. Memperhatikan manfaat saung yang Allah perintahkan kepada kita bersama, pemirsa persis TV yang berbahagia. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali dalam acara Ramadan kita, sebuah karya kerjasama antara PP persis dengan persis TV. Hari ini, saya mengajak pemirsa semua untuk berbicara tentang manfaat saum yang sedang kita laksanakan pada saat ini. Seperti kita sudah maklumi bahwa Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 menyampaikan kepada kita bahwa para manusia yang beriman itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan saum. Dan ini bukan sebuah kewajiban baru, tapi merupakan kewajiban yang sejak dulu sudah dilaksanakan meskipun versinya berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang di zaman kita, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti sekarang. Selain daripada itu, beberapa orang dalam Uh, yang ahli dalam bidang masing-masing mereka meneliti, memperhatikan apa manfaat saum baik untuk kesehatan, kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Ini ternyata amat sangat luar biasa bahkan dalam hadis riwayat Ahmad dan Tobroni Rasul mengatakan sumu tasihau Sering-seringlah kalian saum maka kalian akan menjadi sehat. Tentu, yang dimaksud dengan sehat di sini tidak hanya sehat secara lahiriah, tapi sehat mental pun bisa dilatih dengan saum. Itu sebabnya, maka orang-orang pada zaman sekarang, apalagi setelah ditemukannya apa yang diistilahkan dengan kalimah autofagi, ya, autofagi menghancurkan atau memakan dirinya sendiri. Itu adalah hasil penelitian uh, seorang dokter dari Jepang yang meneliti masalah saum, di mana sel-sel tubuh yang rusak, sel-sel tubuh yang abnormal, itu mereka menghancurkan dirinya sendiri, sehingga dengan saum saja orang-orang akan bisa menjadi sehat, bahkan dalam salah satu uh, ceramahnya. Ustadz Zaidul Akbar, beliau seorang dokter, juga seorang ustadz. Nah, maka, saat berbicara uh, mengenai kesehatan, itu seringkali dikaitkan dengan uh, Al-Quran atau dengan hadis. Maka, beliau mengatakan, "Itu sudah sangat tepat sekali ketika Allah memerintahkan dengan hukum wajibnya itu setiap orang untuk melaksanakan saum dalam." satu tahun itu 30 hari atau satu bulan antara 29-30 hari. Karena itu merupakan satu upaya detox, satu upaya buang-buang sampah dari orang-orang selama melaksanakan saum. Untuk kita orang-orang yang di Indonesia memang ee, saum saumnya itu 12 jam rata-rata. Karena siang dan malam di negeri kita itu tidak jauh berbeda. Berbeda dengan seka, dengan orang-orang atau orang-orang muslim yang hidup di negara Eropa misalnya. Anak saya pernah eh, saum ketika belajar waktu itu dapat eh, tugas belajar di Belanda. Itu sempat saumnya itu 19 jam. Jadi bukanya hanya 5 jam. 19 jam itu saum ternyata bisa dilaksanakan dan orang-orang tetap menjadi sehat sangat luar biasa dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya ini pemirsa persis tipi kita perhatikan secara eh, hasil penelitian para ahli kesehatan mereka mengatakan dengan adanya rajin saum maka orang akan lebih sehat, artinya secara logika itu bisa memperpanjang peluang hidup karena organ tubuhnya relatif lebih sehat. Selain daripada itu, pada tingkat kesuburan perempuan pun, orang-orang yang rajin saum berbeda dengan orang-orang yang tidak rajin saum. Orang yang rajin saum kesuburannya lebih bagus, kemudian juga. Bisa lebih lama memperkuat tubuh ini. Selain daripada itu, apalagi itu membuat otak menjadi cerdas. Makanya, Abu Bakar pernah mengatakan, salah satu di antara hal terbaik itu adalah belajar dalam keadaan perut kosong. Karena saat perut terisi, apalagi penuh, maka efeknya menjadi ngantuk. Karena apa yang ada dalam tubuh, semua harus mengurus makanan yang baru saja dimasukkan ke dalam tubuh harus dicerna dengan sebaik-baiknya sehingga tenaga yang diperlukan itu sangat besar. Maka kenapa orang menjadi ngantuk? Karena memang memaksa untuk beristirahat. Istirahat terbaik adalah tidur memang. Juga untuk Bapak dan Ibu yang kebetulan pada saat ini sudah di apa di Dinyatakan sebagai seorang diabetisi orang-orang dengan uh, penyakit diabetes, misalnya. Nah, salah satu di antara upaya untuk uh, menstabilkan gula darah adalah juga dengan saum. Ini sangat luar biasa sekali. Hal-hal tadi, manfaat saum sebagaimana disampaikan hasil penelitian para ahli, dan ternyata para ahli ini bukan hanya orang Muslim. Bahkan eh, tadi pagi saya membaca eh, baru baru sedikit membaca ada kiriman buku dari anak saya tentang hidup sehat dengan saum. Itu yang yang membuat bukan orang muslim, tapi ternyata di dalamnya mereka malah membahas saum Daud, saum Senin Kamis, saum tengah bulan plus juga saum Ramadan. Itu sangat luar biasa. Maka pantas kalau orang-orang non Muslim pun pada saat Ramadan seperti sekarang ini mereka juga ikut saum. Ada eh, teman kursus saya gitu, eh, beliau itu agamanya Katolik, tapi saum ikut bareng-bareng kita. Malah dia pernah ngajak saya untuk buka bareng. Saya juga puasa katanya. Nah, kalau saya bilang oh jangan puasa buat saya. Itu adalah ibadat. Gitu. Lah kenapa ikut-ikutan? Dia bilang bukan seperti itu. Anak saya kan dokter katanya. Dia bilang untuk jaga kesehatan itu harus saum. Mumpung sekarang banyak orang Islam yang saum, mending bareng sehingga terkondisikan. Demikian, sejak orang Jepang itu menemukan adanya autofagi dalam saum, maka sekarang yang melaksanakan saum tidak hanya kaum muslimin. Tapi orang-orang non muslim pun banyak melakukannya. Pemirsa TV Versis yang berbahagia, selain daripada itu, kita melihat dari tujuan saum tadi. Tujuan saum tadi kan secara spiritual itu eh, boleh dibilang internal fasting, kita mengejar dari iman menjadi takwa. Ketika Allah menyeru dengan kalimat ya ayuhan lazina amanu tapi ujungnya adalah la'an lakum tertakut dari posisi iman menjadi posisi takwa kalau sudah di posisi takwa itu surga sudah di tangan nah itu yang Allah inginkan dan selain daripada itu physically secara fisik gitu ini external fasting efeknya kan jadi sehat nah itu yang dikejar tidak apa bukan hanya oleh orang-orang muslim orang-orang kafir kejar ini mereka mengejar sehatnya gitu. Maka coba kita perhatikan prosesi saum itu apa saja. Mengapa bisa menjadi uh, apa namanya bisa menjadi sangat bermanfaat. Pertama pada sahur. Pada sahur apa yang harus dimakan? Sampai Rasul mengatakan tasaharu fa'inna fis sahuri barokah sahurlah kalian karena ada berkah di sahur itu. Berkah itu apa sih? Nah kalau kita perhatikan dalam tarifat dikatakan bahwa yang namanya berkah itu adalah subutu khairin ilahiyin. Kekalnya kebaikan ilahi. Kalau orang diperintahkan untuk sahur, maka pada saat itu apa yang boleh masuk ke dalam tubuh ke dalam lambung ke dalam usus seorang muslimin tentu ini mesti makanan yang halal lantoyiban yang kalau kata para ahli terdiri dari karbohidrat ya sebagai jatah tenaga kemudian ada protein ada juga vitamin ada juga mineral yang harus masuk ke dalam tubuh seseorang setelah itu, pada saat sahur, kemudian mulailah setelah awal dari adanya adzan subuh, mulailah orang saum sepanjang siang itu sampai sebelum uh, datangnya azan maghrib, orang-orang melaksanakan saum. Nah, ketika orang melaksanakan saum, memang. Tidak memasukkan apapun ke dalam tubuhnya baik makanan ataupun minuman Karena yang namanya saum itu adalah menahan makan, menahan minum nah, Itu secara kasat matanya dan menahan bercampur bagi suami istri pada siang hari Tentu yang dikatakan siang hari itu adalah awalnya di adan subuh ujungnya adalah di adan maghrib itu sebabnya maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandu kepada kita semua bagaimana supaya saum ini terasa manfaatnya. Jangan sampai orang-orang menyanyikan saat saum ini. Tidak terlalu kenyang tentu saja. Karena harus berbagi, lambung harus dibagi untuk makanan, untuk air, dan untuk udara. Supaya makanan tersebut mudah dicerna. Kemudian kita melihat juga jenis makanannya. Jenis makanan yang tadi halalan dan toyiban. Maka pada saat halalan dan toyiban ini kita perlu atur. Apa yang harus ada pada piring setiap orang yang sahur. Tentu di dalamnya akan bisa dibagi empat secara garis besar. Busalana, buah, sayur, lauk, dan nasi. Nah jadi senantiasa ada buah, sayur, lauk, nasi. Nah lauk itu mewakili protein, nasi itu mewakili karbohidrat. Nah buah sayur adalah vitamin dan mineral. Ini sangat luar biasa sekali. Bahkan Rasul mengajarkan kepada kita mengunyahnya saja. Itu mengunyah tidak satu dua kali tiba-tiba ditelan. Tidak tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mengunyahnya sampai 21 kali. Tentu saja ini akan mengakibatkan makanan yang dikunyah itu menjadi halus dan mempermudah bagi usus untuk lakukan absorpsi, mengambil sari-sari makanannya. Kemudian makan dengan aturan waktu. Ini sangat luar biasa. Kalau orang bilang Uh, Orang-orang non-Muslim, mereka bilang ini intermittent fasting, kata mereka. Bukan artinya fasting seperti kita saum dari subuh sampai maghrib, tapi memang mereka tidak sembarangan, tidak senantiasa mulutnya itu terisi, tapi minumnya terus. Tapi kalau makanan tidak jadi, membagi kapan harus makan disesuaikan dengan seberapa kerja dari organ-organ pencernaannya. Kemudian juga Rasul mengajarkan kepada kita tidak bernafas dalam bejana saat kita makan. Karena ternyata itu efeknya akan sangat berbahaya sekali. Dan hal yang terakhir tapi tidak kalah pentingnya adalah membaca doa. Karena dengan membaca doa artinya kesertaan setan untuk mengganggu kita terhambat. Nah itu panduan makan yang Rasulullah sampaikan kepada kita, baik saat bersahur ataupun saat berbuka. Kemudian, eh, pemirsa semuanya, pada saat kita sahur, mulai subuh sampai maghrib, itu digunakan untuk. Berbagai macam aktivitas tidak hanya aktivitas olahraga, tapi juga olah jiwa, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan tujuan daripada saum itu adalah takwa. Jadi, segera pada saat uh, setiap hari kita membuat program apa saja yang akan dilakukan sepanjang hari dalam hari-hari saum kita. Mudah-mudahan, dengan cara seperti itu, kita bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya manfaat saum, karena dalam hadis riwayat Ibnu Huzaimah, Rasulullah mengatakan ada banyak uh, keutamaan yang tidak Allah berikan di luar saum, di luar bulan Ramadan. Ada malam lailatul qadar, itu kan lebih baik dari seribu bulan. Kalau dibanding-banding dengan umur kita jauh, yang kedua, saumnya wajib, kiamnya adalah sunat. Kemudian, nilai wajibnya itu akan dilipat gandakan pahalanya. Kemudian, bagi orang yang menyediakan makan minum bagi yang saum, maka dia akan dihapus dosa, dijaga dari api neraka dan diberikan pahala sejumlah pahala orang yang saum. Kemudian juga latihan sabar. Makanan punya kita, dibuat oleh kita. Orang enggak ada yang lihat, gitu. Tapi kita tetap tahan untuk menjaganya. Dan yang tentu saja ada rahmat dan ampunan dan terjaga dari api neraka. Luar biasa ya pemirsa, apa yang Allah sudah sampaikan kepada kita, mari kita bersama-sama mengatur apa manfaat yang kita bisa ambil dari kegiatan saum di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Idul Fitri saat kita kembali berbuka tidak hanya kita kembali berbuka, tapi kita pun memiliki jiwa yang berbeda karena kita sudah mencapai pada tingkat takwa. Semoga insya Allah tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita kejar dengan pertolongan Allah. Semoga Ramadan kali ini kita bersama-sama bisa mendapatkan surga. Bersama-sama kita bisa mendapatkan banyak manfaat dari kegiatan-kegiatan dalam Ramadan ini. Demikian, pemirsa, yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat, besar bagi Anda semua, dan terutama bagi saya uh, pada hari ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Aku luka uli haza. Wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam persatuan, Islam persatuan Islam Persatuan Islam Persatuan Islam Persatuan Islam Hidupkan Hidupkan Persatuan Islam Tegakkan Amuran dan Rasulullah Lanjutkan Perjuangan Rasulullah Demi Tegaknya syariat Islam Lanjutkan dan perjuangan kalau seluruh demi tegaknya syariat Islam, syariat Islam, syariat Islam. Syariah Islam.